semuanya, saya Nadia Prilia. Di sini saya akan mewawancarai beberapa teman saya sebagai sesama generasi muda di Hari Sumpah Pemuda. Nah, di sini kalian sudah ada teman saya. Halo. Namanya? Perkenalkan, nama saya Jailani Paulan Karen, biasanya dipanggil Jailani. Perkenalkan, nama saya Ulia Sefa Arifin, Aufa ZDLFB, biasa dipanggil Aufa. Ya. Nah, Jailani ini berasal dari mana? Saya berasal dari Maibarat, Papua Barat. Saya berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Asli Jowo, guys. Saya berasal dari Jawa Barat, terutama dari Sumedang. Dan bisa diceritakan tidak sedikit tentang daerah asal? Oke, saya berasal dari Maibarat, Papua Barat. Alamnya tuh juga sangat luar biasa ya. Banyak sekali destinasi wisata yang sangat-sangat luar biasa di Papua. Lebih khusus dan sudah banyak sekali kita tahu adalah Raja Ampat, mana itu menjadi destinasi wisata dunia. Nah, kemudian makanan-makanan khasnya juga ada, kita tahu papeda, ada apa namanya, buah merah, buah-buah yang sangat mencirikaskan dengan orang Papua itu ada buah pinang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Budaya bahasa yang berbeda, pakaian adat yang berbeda, ataupun makanan, contoh makanannya kayak soto Lamongan, pecel, rawon, dan lain-lain. Nah, di Sumedang ini mempunyai makanan khas yaitu tahu Sumedang yang biasanya cita rasanya gurih, asin begitu. Oke. Nah, kita nih sebagai generasi muda, menurut Sefei makna dari Sumpah Pemuda itu apa sih? Menurut saya, Sumpah Pemuda itu dijadikan satu tujuan bagi seluruh generasi muda Indonesia untuk satu bertanah air, berbangsa, dan bernegara dan juga berbahasa. Jadi, tujuan kita tuh sama untuk memajukan tanah air Indonesia. Oke, sekian. Mungkin itu saja dari kita. Oke. Ada slogan? Ada dong. Apa? Aku Wong Jowo, mantap! Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Generasi muda, kamilah generasi muda. Di pundak kami masa depan bangsa. Kami pikul tanpa mengeluh, walau tubuh bermandikan peluh. Tongkat estafet di tangan kami, penerus kemerdekaan bangsa ini. Para pahlawan mengamanahi, tonggak kemerdekaan harus tetap berdiri. Putra-putri dari pelosok negeri, bersama dalam satu mimpi, bertekad kuat di dalam hati, bersatu padu membangun negeri. Karya Nadia Nur.